Cok, ketemu lagi sama saya Cok, ayat Rakyat yang Sesuai judul Cok, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya mendapatkan 1000 subscriber dalam waktu 10 hari untuk pemula Cok. Oke, okay, mungkin kalian semua sudah tahu ya Cok, syarat atau aturan agar channel kita dimonetisasi oleh YouTube itu dengan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Cok. Ya, syarat ini kalau untuk pemula, ya gampang-gampang susah ya, tuh. Makanya untuk mencapai 1000 subscriber dalam 10 hari itu kita perlu sesama pemula ini untuk saling membantu, cok. Eh, kalau ditanya apakah harus saling membantu, Mas? Eh, apakah itu sah, Mas? Kalau dibilang harus, enggak harus, cok. Gini, cok. Kita kan sebagai pemula ini kan, eh, ndak punya rekam jejak di media, cok. Jadi tidak banyak orang yang kenal kita. Jadi susah kalau kita mau memperkenalkan channel kita ke publik, cok. Eh, kecuali kita artis mungkin ya syarat atau aturan ini sangat mudah, cok. Kalau ditanya apakah sah, mas? Eh, sah sah saja, cok. Asal kalian nanti ikuti tips-tips yang akan saya berikan kali ini, cok. Makanya tonton video ini sampai habis, jangan disikip skip Oke, cok. Langsung saja, cok. Ini caranya. Mendapatkan 1000 subscriber dalam 10 hari. Oke cok, jadi setelah kalian upload YouTube, kalian cari di sini YouTube berpemula. Nah, setelah keluar begini cok, cari konten yang mungkin masih baru sekali cok, ini yang paling baru, mungkin ini yang sudah satu minggu. setelah itu cok kalian bisa langsung ke komentar ke kolom komentar nah, kalian cari di sini yang youtuber pemula kayak ini dok, di diri youtuber pemula yang berjuang terus sampai akun channelnya dimonet like kita langsung ke channelnya cok nah, ini cok usahakan jangan spam cok jangan komen spam Bagaimana Cok, caranya biar nggak spam? Uh, usahakan kalian tonton sekitar satu menit lebih, Cok, atau lebih amannya dua menit. <San> Oke, cuk, sekitar kalau sudah sekitar dua menit atau satu menit lebih, kalian bisa like ataupun langsung komentar. Cok. Nah, ini yang paling penting, cuk. Agar ndak agar kena spam, usahakan komentar kalian itu yang berkaitan dengan konten youtube, youtube nya ini cok, yang berkaitan sama videonya. Jadi, kayak ini kan tentang musik, jadi kita tulis saja enak, bro, musiknya. Sukses terus. terus di sini kalian bisa ini cok jangan jangan langsung kayak subscribe balik kalian bisa kayak contohnya padam balik uh, setelah setelah begini cok usahakan bikin undangan cok jadi undangan kayak begini cok uh, bagi yang mau saling bantu mampir Nah, setelah kalian komen usahakan langsung subscribe dan jangan lupa cok loncengnya cok nah, ini supaya kalau si wincar ini bikin video baru kita ada pemberitahuan cok nanti saya jelaskan lagi nah, loncengnya nah, habis itu cok eh, kalian bisa masuk ke komentarnya lagi nah, kalian bisa cari lagi di sini yang mungkin youtuber pemula juga cok Nah, kayak ini cok. seperti yang awal tadi cok kita tonton dulu bisa kita like dulu cok. ini kan tentang musik di piano cok jadi eh, kita komentar yang sesuai di video mantap bro Padam balik, padam ya. Nah kalian bisa lakukan ini seterusnya dan seterusnya, cok. Nah, jadi ya, yo jangan lupa kalian subscribe cok dan loncengnya. Dan habis itu cok kalian langsung ke video yang barusan kalian upload. Nah, nanti di kolom komentar sini kalau ada yang komen cok. Kalau ada yang komen, kalian cari saja. Kalau yang komen sudah kalian e, subscribe balik, usahakan kasih tanda hati, cok, biar nggak bingung. Terus selalu periksa, cok, selalu periksa. Seandainya belum ada yang belum ada tanda hatinya, kayak begini belum ada tanda hatinya, cok. Kita cek. Oh ternyata sudah kita subscribe, cok. Kita kasih tanda hati. Kita cari sampai ke bawah, cok. Sampai kita temukan yang belum kita cek. E, kayak ada ini, cok. Nah ini belum kita subscribe jadi kita langsung ke channelnya. Eh, kita cari video yang paling terbarunya ini yang dua hari paling terbaru. Nah ini kita putar sampai saat, kayak kayak yang awal tadi Cok. Kita putar sampai satu menit lebih ataupun dua menit. Habis kita like, kita komentar. Semangat bro seperti yang tadi cok kita bikin undangan yang lain bisa mampir nah, habis kita komentar cok baru kita subscribe dan kita nyalakan loncengnya cok cara ini kalian lakukan terus menerus cok kalau satu hari kalian bisa berkomentar 100 komentar dikali 10 hari berarti hasilnya 1000 cok. jadi dalam dalam 10 hari kalian bisa mendapatkan 1000 subscriber terus tidak hanya di situ cok kalian juga harus eh, cek di kotak masuk sini cok nah, jadi kita di sini nggak nggak hanya cuma bantu subscribe ataupun like ataupun komen cok jadi kita di sini bisa juga eh, kita ikut mantau channelnya kayak ini ya, baru updo, baru upload Nah, tetap kita nyimak juga. Tetap kita ini kita komen Pokoknya gini terus so. Kalian cek juga Pokoknya yang baru-baru kalian cek Nah yang begini ini yang namanya Saling membantu yang baik dan benar co. Dan yang sah Bukan yang hanya langsung subscribe Habis itu selesai Tidak Oke co. mungkin cukup sekian video kali ini co. Semoga untuk kalian para pemula Yang belum menuju 1000 subscriber Semoga mudah-mudahan Cepat ke 1000 subscriber co. Oke co. tetap semangat Jangan menyerah Sampai ketemu di video selanjutnya, cok.